Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti kita semua tahu yang sekarang ni seluruh dunia mengalami pandemik coronavirus atau COVID-19. Dalam masa tu korang perasan tak? Ada satu negara yang dah lama tak ada kes baru, active case. Memang dah lama tak ada, sebelum China lagi. Tu pun ada 11 orang yang telah sembuh. Okey, 11 orang kena, 11 orang yang sembuh. Korang perasan tak? Iaitu Greenland. Okey, hari ini saya tak nak cakap tentang pandemik coronavirus lah. Bagi korang yang tak tahu tentang Greenland, okey, saya nak share lah sedikit info tentang Greenland ni. Untuk pengetahuan korang, Greenland terletak di utara dan selatan Arctic Circle, iaitu garisan melintang utama yang dilukis di peta dunia. Greenland ni dia paling dekat dengan Canada East Coast dan sebenarnya dia bersambung dengan utara Amerika melalui rabung dasar lautan. Kejiranan paling dekat dengan dia adalah Iceland. Negara ini secara teknikalnya adalah sebahagian daripada Denmark, tapi mereka adalah negara autonomi yang diberi hak untuk ditadbir oleh kerajaan tempatan, atau lebih tepat lagi ditadbir mengikut rules atau undang-undang kerajaan mereka sendiri. Ibu kota Greenland ialah Nuuk. I don't know betul ke tak pronounce tu, N-U-U-K, Nuuk. Suatu penempatan yang agak kecil dengan penduduk berjumlah sebanyak 18,000 orang sahaja. Penduduk tersebut dipanggil Greenlanders, yang mana 90% daripadanya adalah Inuit. Inuit ni macam orang asli lah dekat negara kita. Bahasa rasmi mereka adalah Greenlandic. Mereka juga bercakap dalam bahasa Danish dan English. Danish. Mereka menggunakan currency Danish Kron sebagai nilai mata wang mereka lah. Okay, sekarang kita akan masuk kepada 10 fakta menarik tentang Greenland. Yang pertama, korang tak terfikir ke kenapa Greenland dipanggil green dalam bahasa kita yang bermaksud hijau? Greenland diberi nama pada tahun 1900 oleh seseorang yang bernama Eric the Red selepas dia dibuang negeri daripada Iceland kerana tuduhan membunuh. Ada rumor yang claim dia sebenarnya letak nama Greenland ni sebagai marketing untuk panggil orang untuk join dia sekali untuk tinggal di situ. Dulu ada orang percaya dekat sana suhunya lebih rendah berbanding sekarang dan tanah-tanah pun lebih hijau, di mana dulu ada 280 buah ladang. Fakta yang kedua, Greenland mempunyai lapisan ais yang terbesar kedua dunia selepas Antartik, di mana 80% daripada kawasan Greenland adalah kawasan yang diliputi ais. Yang ketiga, Greenland masih ada lagi beberapa bahagian yang masih hijau, iaitu 20%, namun tak ada orang duduk. Even 20% yang tidak diliputi ais itu hanyalah tanah, selebihnya tinggal atas nama negara. Yang keempat, kalau korang pergi Greenland, korang boleh mandi dalam kolam air panas dekat sana. Kolam air panas biasanya common dengan Iceland, tapi dekat Greenland pun ada air panas yang menjanjikan pemandangan landscape yang indah, yang penuh dengan kolam air panas yang terbentuk secara naturally, contohnya di Pulau Unatrock. Bercakap tentang ais, salah satu daripada 3 warisan dunia UNESCO, UNESCO telah mengisytiharkan satu warisan dunia ini di Greenland, iaitu suatu tempat yang ada glasier. Glasier ni adalah glasier paling aktif di dunia. Dan tempat ni tempat yang paling ramai dikunjungi oleh pelancong lah di sini. Yang keenam, korang hanya boleh fly ke Greenland melalui Denmark dan Iceland sahaja. Contohnya kalau korang daripada USA, korang tak boleh directly terbang ke Greenland lah, macam contohnya dalam cerita The Secret Life of Walter Mitty tu. Tapi korang jangan risau, korang boleh terbang ke Greenland, mana-mana airport dia, melalui Iceland dengan Denmark tadilah. Bukan satu airport sajalah, kita boleh land down ke apa ke. Okey, yang ketujuh, tak ada jalan kat sana. Jalan tu memang ada, tapi main road untuk ke satu negeri ke satu negeri tu memang tak ada. Hanya jalan dekat dalam bandar dia sahaja yang ada.
Yang kesembilan, banyak tahu tak bahasa-bahasa English ataupun a few bahasa yang berasal dari England. Sebagai contoh, kayaking. Korang tahu kan kayaking tu apa? Kayaking, igloo, itu asalnya daripada Greenland lah. Yang ke-10, traditional food. Traditional food diorang based on hunting ataupun pemburuan. Oh, so kalau korang pergi sana, korang mungkin, kalau korang beranilah untuk cuba cuisine dia daripada marine mammals macam burung laut, anjing laut, ikan paus, boleh cuba ikan paus kalau pergi sana. Lepas tu ada rusa yang kalau korang tengok dalam National Geography adalah rusa dia, memang dia punya tanduk memang besar lah. Yang terakhir sekali, bonus fact, iaitu summer temperature dia memang best, iaitu boleh mencangkau sampai 20 degree Celsius. Okay, 20 degree Celsius, contohnya kalau dekat Malaysia ni 34 maximum. Okay, 34 tu agak panas, 26 tu kita sejuk dah kan, tapi 20 is the best temperature I ever had. Okay, 20 ni dia tak sejuk sangat, dia tak panas sangat. Dia kalau korang nak berjemur dekat padang tanya 20 degree Celsius ni best lah. Itu sahaja. Sampai situ sahaja. Semoga mendapat manfaat daripada video ini. Jumpa korang di next video. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay.